nak mengundi kan 19 November nanti hari Sabtu, nak pangkal kertas undi, nak tanda kertas undi, tengok video ni dulu ya, untuk cara-cara nak memangkah kertas undi, nak buat penandaan pada kertas undi. Okey, jom kamera kita tunjuk. Bila dapat kertas undi dia macam inilah bentuknya, dia dah dipatat kan. So bila kita buka kan kertas undi kita tu, ha, macam ni rupa dia. Ini kertas undi contoh, tapi template dia, format dia sama. Okay, dia ada nama calon. Saya nampak ni, ni 1 2 3 nama calon. Ni logo ataupun simbol yang calon tu wakililah parti politik ataupun bebas dan sebagainya. Okey, nampak kan? Ini rupa dia. Nak pangkah macam mana? Ah, pangkah macam ni. Ini pangkah. Selesai. Habis dah. Ha, tapi satu calon sahaja. Satu je yang ini. Jangan pergi pangkah, 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 pangkah macam ni. Habislah. Bila buat macam ni, kertas undi ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Sebab kesudahannya nanti masa proses pengiraan undi, kertas undi yang macam ni, yang ada sampai 3 pangkah akan ditolak. Tak ada nilai, tak ada value pun. Okey, saya tunjuk contoh yang lain. Okey, tunjuk contoh yang lain. So, ingat ya. Ingat ya. Ni contoh, apa ni contoh ni? Ni, ah ni. Ya, nampak tak? Ini je ruangan untuk kita pangkah, untuk kita tanda. Ni. Ha, so kalau katalah kita nak pilih teko pangkah. Teko selesai. Ha, kan? Baik. Satu lagi kertas undi boleh tak? Bagi satu kertas undi lagi kita tengok. Kan ni contohlah, ini jangan buat, ini jangan buat macam ni. Jangan. Ini akan ditolak. Nak pangkah, pangkah macam ni. Dia elok satu calon sahaja. Macam ni, calon teko ni. Okay, biarkan ni satu ni. Jangan. Sebab ni sebelum tanda, fikir masak-masak. Oh, aku nak pilih teko lah ni. Apa pangkah pada calon teko. Ini akan diterima. Kalau buat macam ni, sia-sialah beratur lama-lama ni. Pangkah ni. Ya, sia-sia. Habis. Buat dapat penat je sebab tidak ada value dah. Tidak ada nilai. Okay, meh. Kita undi. Ah, datang kita undi. Okay, ni tengok ni. Okay, ini. Sekali lagi, banyak kali dah ulang ni. Okay, buat ni penandaan apa semua ni. So, ini kertas undi yang kita akan terima lah. Dalam lipatan dan sebagainya, kita akan terima kertas undi tu. So, bila nak buat penandaan, okay, bila kita nak buat penandaan betul-betul, ada yang cakap, ujung ni, kan, kena lurus pakai pembaris ni. Ujung ni. Ujung sampai hujung. Ah, macam tu. Ada yang ajar macam tu. Yelah, kalau buat macam ni pun terima. Tapi kalau katalah dipangkah macam ni, kecil je. Terima tak? Terima juga. Kenapa cakap tak boleh buat macam ni? Kenapa nak kena buat macam ni? Ha, kalau ada pula yang cakap macam ni, yang ini tak boleh bengkok-bengkok ni. Nanti kena tolak ni kalau buat macam ni. Tak boleh. Siapa cakap? Ini boleh je. Pangkah. Dah kalau pakcik tu datang kan, dia macam tu pakcik tu nak melanda kan, tak boleh. Dan macam mana? Kalau nak lurur macam pembaris, ini pun kena sengit ni. Kalau nak pakai pembaris, tak ada kesudahan lah. Nak tanda kita berbanyak kertas undi nanti, especially saluran 1, saluran 2 akan ditolak kalau bentuk macam ni rupanya. Betul tak? So as long as kita boleh nampak penandaan mana satu calon yang dia pilih, kita akan terima. Tak ada masalah pun sebenarnya. So ingat, kalau tak pasti, jangan kongsi. Nanti tengok-tengok muka kamera-kamera sikit kamera. Ingat. Dah ingatkan video tadi, kalau tak pasti jangan kongsi. Yang ini boleh kongsi cara nak menandakan kertas undi dengan betul.